Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya jalan-jalan di sebelah utaranya alun-alun Gresik. Kebetulan saya ketemu dengan ibu-ibu penjual. Ini kalau orang Jawa bilang polo pendem ya, Bu? Iya. Oh, Ibu asmane sinten, Bu? Rukina. Ibu Rukina? Iya. Asli mana, Ibu? Asli Madura. Oh, Madura. Madura mana, Ibu? Surabaya. Arusbaya. Ya, oh, Arusbaya, itu Bangkalan ya. Iya, Bangkalan. Ngomong-ngomong, sudah jualan kacang-kacangan atau apa nih ya namanya? Polo pendem ya, Bu ya? Iya. Dari tahun berapa, Ibu? Sudah 3 tahun. 3 tahun ini, Bu ya. Alhamdulillah. Semoga barokah rezekinya lancar, sehat-sehat selalu, Ibu. Hmm. Ya. Kalau bukanya dari mulai jam berapa, Ibu? Itu habis subuh. Habis subuh ya, sudah ya, ready ya. Berangkat. Oh, berangkat dari rumah. Kalau untuk menunya dari mulai apa aja, Ibu? Kacang. Kacang. Puhung. Puhung. Sukun. Sukun. Ya. Sama pisang. Pisang. Pisang godok. Pisang rebus. Pisang rebus, betul ya. Saya bilang godok, ibunya rebus. Betul, Bu. Kalau kacang ini berapaan, Ibu? 5.000. Kalau sukunnya? Sukunnya 8.000. 8.000-an. Kalau pisangnya, Ibu? 5.000, Bu ya. Setiap hari buka di sini, Bu? Iya, setiap hari. Nah. Oh, setiap hari. Mantap, Bu. Jadi ini sehat. Amin. Ya, setiap hari jualan ibunya yang penting sehat, karena sehat itu juga sudah rezeki, Bu ya. Iya. Betul. Ini dari alun-alun sebelah utara langsung jalan. Ini depannya apa, Bu? Raden Santri. Jalan Raden Santri atau depan Sekolah Anteka, sebelahnya kantor Telkomsel, Bu ya. Iya. Oke, ibu siapa tadi, Bu? Rukina. Ibu Rumina. Rukina. Iya. Rukina apa Rukina? Rukina. Rukina. Oke, Bu, saya beli ini satu. Iya. Sama pisang. Sama sukun. Iya. Biasanya kalau sekali jualan itu membawa berapa, Ibu? Tanya. Ya, membawa dagangan berapa kilo atau berapa biji gitu? Ya, kadang kalau rame ya 10 kilo. 10 kilo ya, 10 singkong puhung. Kalau kacangnya 5 kilo. Mantap. Kalau pisangnya biasanya, Bu? Biasanya 30. 30 apa? 30 ikat. Oh, 30 ikat segitu ya. Alhamdulillah. Semoga laris manis barokah, Ibu. Sudah punya cucu berapa, Bu? Saya enggak punya anak, Mas. Oh, ibunya sebatang kara. Iya, oh iya. Ya, semoga sehat selalu, Bu. Iya. Barokah dunia akhirat. Ya. Dari tinggalnya di Gresik, Ibu? Iya, di Gresik. Oh, dulu orang Gresik suaminya. Di pojok pesisir. Oh, pojok pesisir. Iya, iya. Nah, itu nak, Roman tuh. Oh, iya. Berarti ibu ini sekarang di sendirian. Oh iya. Ayo, selamat pagi, Ibu. Ibunya nama siapa yang ini? Halimah. Ibu Halimah. Oke, teman-teman, kalau kalian jalan-jalan di sebelah alun-alun sebelah utara, mampir di lapaknya Ibu Rukina, Ibu ya. Iya. Ya, jadi bantu beliau untuk membeli dagangannya supaya bisa menghidupi kesehariannya, Bu ya. Oke, Bu, saya bungkus ini satu. Sama sukun. Dua anak ya? Iya. Berarti ini masak sendiri, Ibu ya? Iya, masak sendiri. Sama pisang. Betul. Pisangnya kurang bagus, Nak. Tinggal ini rombok. Oh, berarti ini terakhir-terakhir, Bu ya? Iya. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Berapa, Nak? Paling gak bagus ya, cuman kulitnya iya. Saja. Satu aja, Bu. Kulitnya. Oke. Ibu, umur berapa, Ibu, kalau boleh tahu? 74. Ya. Alhamdulillah, terlihat sehat ya. Kalau ibunya umur berapa, Bu? 83. Alhamdulillah, masih terlihat sehat, Bu, ya. Alhamdulillah, Bu. Semoga sehat selalu, karena sehat itu juga salah satu rezeki dari Allah, Bu. Iya. Amin. Totalnya berapa tadi, berapa, Bu? Jadi totalnya berapa tadi, Bu? Ini 20 aja. Oh. Ini bisa ini anu nak tinggal yang
agak kurang bagus ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, ini Ibu Rukina jualannya sama Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Halima. Ibu Halima jualannya di sebelah selatan, di sebelah utaranya alun-alun Gresik. Itu depannya TK dan depannya Telkomsel. Ya, kantor Telkomsel. Dari jam berapa tadi, Bu? Jam 6 sampai sini ya. Oke, dari jam 6 sampai sini. Mungkin bisa beli dagangan beliau dan membantu melariskan dagangan beliau. Jangan lupa share video ini, sebarkan ke teman-teman yang lain. Totalnya berapa tadi, Bu? 20 ribu ini, Bu. Nggak usah kembalian, Bu. Iya. Terima kasih. Semoga barokah dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih, Bu, ya. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.